Welcome to Check Me Out Indonesia. Saya Snosy Tohal akan memandu acara ini. OMG, MC-nya ganteng banget. Pacarin aja dong, Bang. Ting. Kenapa hawanya tiba-tiba dingin ya? Oke, langsung saja saya akan menjelaskan peraturannya. Jangan lama-lama, Om. Kami udah bosan menjomblo. Mata kau, Om. Saya masih muda. Sabar. Mas MC, pesertanya ada yang ganteng nggak? Cantik banget kontestan ini. Enggak. Gua harus profesional. Cepetan, woi. Lama amat mulainya. Kontestan pria akan memperkenalkan diri dan kontestan wanita yang akan menentukan pilihan. Jadi kita yang milih cowoknya gitu? Iya benar. Jika kalian tidak cocok dengan kontestan pria, silakan matikan lampu kalian di podium masing-masing. Cara matiin lampunya gimana, Mas MC? Itu pencet tombol merah. Emosi saya lama-lama. Udah. Peserta pertama silakan masuk. Tunjukkan pesonamu. Masya Allah, ganteng banget. Kayak calon imamku di masa depan. Perkenalkan, nama saya Alessio. Tanpa basa-basi, saya suka wanita berhijab. Wah, berarti aku dong. Sepertinya aku yang bakal terpilih. Ntar pakai adat apa ya? Maaf, selain berhijab, saya suka yang cantik. Karena saya mandang fisik. Kamu sudah menentukan pilihan? Tentu aja. Ayi, maukah kamu menjadi pasanganku? Jelas-jelas masih cantik kenal aku. Pasti Ayi pakai susu. Aku mau, Alessio. Selamat. Pasangan pertama adalah Alessio dan Ayi. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Hei. Perkenalkan, nama saya. Sabar ya, Mas. Coba lagi tahun depan. Padahal saya udah jauh-jauh dari kampung buat nyari jodoh. Peserta ketiga, tunjukkan pesonamu. Nama gue Evan. Gue suka sama cewek yang barbar dan gak menye-menye. Wah, cowok bad boy boleh juga tuh. Keren juga tipe lo. Menurut lo, gue gimana? Lo? Kayaknya lo orangnya gak menye-menye. Kelebihan lo apa emangnya mau deketin gue? Gue jago berantem dan gue bisa jagain lo. Gimana? Okay, deal. Gue mau jadi pasangan lo. Selamat. Pasangan kedua adalah Evan dan Rere. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Halo ladies, perkenalkan nama aku Tambus, umur 18 tahun. Tambus artinya tampan dan buas. Ih, model rambutnya lucu banget, suka dia liatnya. Kelebihan saya adalah, saya tampan gak ada obat. Aku suka sama cowok yang oper pede, apalagi sama model rambutnya, aku suka. Ini rambut namanya model love, yang berarti gue itu orang penuh cinta dan kasih. Oh, so sweet, aku mau jadi pasangan kamu. Selamat, pasangan ketiga adalah Tambus dan Sophie. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Perkenalkan, nama saya Kakek Tam, biasa dipanggil Mas Tam. Lah, bukannya itu kakek gue, ngapain dia kemari? Saya kaya raya dan berpenyakitan. Ada yang mau jadi ahli waris saya, maksudnya jadi istri ke-10 saya. Ini lagi kakek ke-1, bukan tobat, malah cari jodoh. Iya, mana utangnya banyak, kita yang ngembokin. Ada bebek tercinta, akang cuman iseng-iseng aja kok. Pulang gak kau? Atau kau mau kukubur sekarang? Jangan dikubur dulu, dia kan belum tanda tangan ahli waris. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Nama saya Leo, dan saya nyari pasangan yang lemot. Maaf, tapi kenapa Anda mencari pasangan yang lemot? Itu karena saya terlalu jenius. Saya punya pertanyaan, gimana supaya sapi bisa terbang? Hah? Mana ada sapi yang bisa terbang? Ada, sapi yang punya sayap bisa terbang tuh. Tapi kan sapi gak ada yang punya sayap. Iya ya, bener juga. Aku baru nyadar.
Helena, jadilah pasanganku. Aku mau. Berarti aku lemot dong. Gak apa-apa deh, yang penting dapat pasangan ganteng. Selamat, pasangan keempat adalah Leo dan Helena. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Perkenalkan, gue Den dan gue suka cewek yang slay. Slay? Slay ole? Beda, itu merek snack. Ternyata gue gak salah milih pasangan. Gue suka cewek yang sangat merawat diri dan juga penampilannya. Gue ngerasa memenuhi kriteria itu karena di kampus gue dijulukin Ratu Slay. Benarkah? Apa lo bersedia menjadi pasangan gue? Apa keuntungannya bagi gue? Tentu saja, semua biaya, perawatan, dan passion gue yang nanggung. Boleh juga, cukup menggiurkan. Oke, gue bersedia. Selamat, pasangan kelima adalah Dan dan Feli. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Hai, kenalin nama gue Pandi. Gue nyari cewek yang sehobi sama gue. Emang hobi kamu apa? Main lato-lato. Kebetulan gue juara satu antar RW, bang. Wah, keren ya. Apakah ada peserta wanita yang hobinya main lato-lato? Saya hobi main lato-lato. Ini aja, saya bawa lato-latonya. Apa mau lo jadi pasangan gue? Ntar kita ikut lomba lato-lato internasional. Aku mau sih, tapi aku gak jago-jago amat mainnya. Ntar jadi beban kamu. Gak apa-apa, ada gua kok. Ntar gua ajarin. Ya udah deh kalau gitu. Selamat, pasangan keenam adalah Pandai dan Nabila. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Kenalin, nama gue Rev. Gue suka sama cewek genit dan tukang gombal. Wah, aku banget itu, genit dan tukang gombal. Coba gombalin gue. Kamu tahu gak persamaan kamu sama ambulan? Sama-sama membiu-biukan hatiku. Receh banget gombalannya. Mau tukeran tulang gak? Hah? Tukeran tulang? Emang bisa? Bisa, aku jadi tulang punggung kamu, kamu jadi tulang rusuk aku, gimana? Alamak, rasanya aku terpana asmara. Papa, aku mau dia. Aku mau jadi tulang rusuk kamu. Selamat, pasangan ketujuh adalah Red dan Alicia. Peserta selanjutnya, tunjukkan pesonamu. Halo semua, kenalin, nama saya Bara atau biasa dipanggil dengan sebutan Cute Boy. Wah, imut banget cowok itu. Kelebihan saya adalah saya terlalu imut. Dan tipe cowok saya cuma satu sih, yaitu yang gak neko-neko. Mas, apa kamu mau sama aku? Tapi aku gak cantik loh. Kamu itu cantik di mata orang yang tepat. Dan jelas bukan saya orangnya. Tuh kan, gak ada yang mau sama aku. Aduh, jangan nangis dong. Yaudah deh, saya mau kok jadi pasangan kamu. Serius mas, nanti mau pakai adat apa? Kita jalan aja ya dulu. Pasangan terakhir adalah Bara dan Markona. Selamat ya. Baik, kita tutup acara ini. Masih sisa satu cewek. Kalau milih MC-nya boleh nggak? Ya Lord, tipe gue banget ini. Kebetulan saya masih jomblo.